yang pertama ulang tahun kita itu kebetulan berbarengan sama komunitas lokal jati di sebelah, jadi digabungin. Terus yang baru aja tadi ya yang tadi ulang tahun PTC yang kedua. Pernah juga kita bikin sih ngadain sekalian sekaligus ngadain apa amal apa penggalangan dana, itu tepatnya tahun 2010 ya yang terjadi apa ya Jogja. Jadi itu sekalian kita galang dana terus bikin apa pameran di sini. Jadi foto itu juga dijual, terus hasilnya itu untuk mereka yang lebih mudah. Okay. Dan mungkin nih kalau aku udah mau itu membuka pendaftaran setiap setahun sekali. Jadi kalau yang mau ikut PSSC ya bisa. Tapi sekarang kebetulan ya buka pendaftaran baru. Dan ini kebanyakan yang datang yang hadir sini sih pendatang kebanyakan atau apa? Iya, gua sabar dulu. Saya dulu yang lain. Itu tuh agak muka bagus semua. Tapi enggak kelihatan mukanya. Bagus. Gimana caranya? Datang aja ke sekre kami di Jalan Adi Aksa, seberang pom bensin aja. Jadi di situ kami ngumpul ada datang aja di situ kalau kami. Atau dihubungin aja kalau misalnya nanti. Oh iya, salah pesannya mungkin boleh disebutin nomor siapa aja. Kalau ngumpul aja di PKK lah. Nomor siapa aja gitu. Ya, kalau untuk menghubungkan bisa hubungi saya, kenal di 08-52-8-6-6-4. Langsung banyak yang ingin sana. Atau boleh diulang? Hai, boleh malam gak? Gitu. Oke, sekali lagi nomornya dong. Ya, kalau untuk menghubungkan bisa hubungi saya, kenal di 08-52-8-6-6-4. Oke, dan mungkin terakhir. Oh iya belum. Bisa juga hubungin langsung ke via Facebook ya. Oke. Bisa di pack-nya atau di grup. Itu lengkap nama lengkap PT Seni Fotografi Pompom 2 dan semua fotografi. Bisa langsung di situ. Langsung di sini. Ya, bisa juga di PT. Aduh. Promotin BB ini gimana ya? Banyak. Pokoknya dari dua via itu tadi ya yang mau gabung langsung aja. Oke. Yang terakhir dong, tips nih buat fotografer yang ada di Banjarmasin gitu. Sebelum itu kita mau nanyain dulu nih. Gimana caranya mau bisa dari komunitas metode ini kayak gimana caranya? Atau mungkin dari rekan-rekan semua ini menjadikan komunitas ini atau apa ini sebagai apa ya? Ajang untuk komersial aja sih ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Mungkin Ki? Kalau ajang komersil sih enggak ada tadi video dari kami. Jadi kalau yang mau jepret atau hunting dalam PPC itu sih biasanya masing-masing. Ada job masing-masing, terus juga apa nih? Ada tambahan sedikit. Fotografer yang ada di Banjarmasin buat rekan-rekan mungkin sama PSSC yang lagi dengerin ataupun teman-teman nih yang mungkin yang belum masuk fotografi tapi baru mendalami namanya dunia fotografer, apa sih tipsnya gitu terakhir ini ya dari PSSC? Tipsnya mungkin agak sesuai sama apa? Ki.
ya berkomunikasi lah sama kalian. Dan ya silakan bagi kita juga ya, agar dapat yang semua kali ini. Oke, itu aja. Soalnya mereka mau sampai jam 9 mau di sini, soalnya pasnya sorry banget nih, udah 1 jam ya kebersamaan kita, dan itu tandanya kita harus berpisah dari kalian semua. Dan goodbye, bye. Kalau mau deh.